Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersambung semula kita punya kuliah untuk hari ini. Okey. Kuliah untuk hari ini. So kita akan tengok go to book semula dengan example 12. Okey. Hasil example 12 sama jugalah. Still kena cari kena buka shape for diagram dan juga bending moment diagram. Okey. So kalau kita lihat kepada gambar rajah ini. Okey. So macam biasa kita akan cari summation fx equal to 0. So nanti you akan dapat rax equal to 0. And then saya akan buat summation moment pada A equal to 0. So A nya adalah di sini, ni adalah B. Okay. So nanti macam ni saya tak terus lukiskan free body diagram. So yang awal-awal kuliah saya lukiskan dulu free body diagram untuk you faham macam mana benda tu mudahlah untuk you nampak. So bila untuk kita mempercepatkan proses kita untuk membuat analisis ni, so saya better you tulis terus dalam equation dalamnya summation moment tu lah. So saya akan start analisis dari sebelah kiri rasuk ataupun beam. So untuk summation moment di A, saya akan nampak distributed load. Okay, so akan jadi positif lah sebab di arah ke bawah. So positif akan jadi 10 darabkan dengan dia punya L dia. Okay, L kamu kat sini adalah 4 meter. Sini 4 meter. Dan sini adalah 2 meter. So untuk distributed load, dia punya L adalah 4 meter. Okay, dia punya D ataupun lengan moment dia menuju ke arah support A adalah separuh daripada L adalah iaitu 2 meter. So 2 meter. And then saya gerak lagi ke arah ke kanan beam, saya akan jumpa dengan daya RBY yang akan jadi negatif iaitu counterclockwise RBY. Darabkan dengan distance dia 8 meter ke arah support A. And then saya akan jumpa dengan daya 20 kN clockwise. So, jadi positif 20. Darabkan dengan dia punya D dia adalah 10 meter dengan jarak dari A bersama dengan kosong. So, nanti saya akan dapat saya punya RAY saya adalah RBY saya adalah okay, RBY saya adalah 35 kilonewton. Okey. Kemudian dengan menggunakan summation Fy equal to 0. Okey, Fy equal to 0. So RA tolak dengan distributed load iaitu 10 darabkan dengan dia punya L 4. And then saya teruskan lagi ke arah ke kanan, saya akan jumpa dengan daya RBY tadi. So RBY kita adalah positif sebab dia ke atas eh. So 35 RBY tolakkan dengan daya 20 kN bersama dengan kosong. So nanti akan dapat RA kita adalah 25 kN. Okay, 25 kN. So bila once dah dapat nilai-nilai reaction at support, kita akan lukiskan lah dia punya apa SFD dia. So untuk SFD, let's see. Okay. Then saya gunakan ni.
So untuk R8, Y tadi adalah 25. So akan gerak ke atas 25. So ni adalah SFD. Bahagian atas ada positif, ni ada negatif. So 25. So untuk SFD, SFD. So yang pertama dia akan ada 25 kN. Okey, yang kedua, so 25 ni dia akan berjumpa dengan distributor load, iaitu tolaklah. Tolakkan dengan 10, darabkan dengan dia punya L4. Nanti you akan dapat negatif 15. So negatif 15 dia akan menuju ke region negatif lah. So sila distributed load dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi negatif 15. So bila tak jumpa apa-apa dia akan straight. Sampailah dia jumpa dengan RBY. RBY kamu adalah apa tadi? 35 kan? So yang ketiga, negatif 15 campur dengan 35 akan dapat 20. So akan pergi ke arah 20. So 20 tu adalah nilai, bukan 20. So untuk yang ni tadi kan 15 kan? Sini 15. So dia tak jumpa apa-apa, dia akan straight and then dia akan jumpa dengan daya RBY. So 15 dicampurkan dengan RBY 35. Okay, and then kat sini akan jadi 20. Okay, so dia akan straight dan dia akan jumpa daya ke bawah 20 kN. So di sini akan jadi kosong. So kalau you tengok kat sini, you akan ada berapa area. Okay, so sini kita, kalau untuk bending moment diagram, kita boleh cari gunakan area punya method lah, sebab ada segi 3 dengan segi 4 saja kan. So kat sini ada berapa area apa cari? 1, 2, 3, 4. So 4 area. So kita akan buat satu. Since segitiga ni ada jarak yang perlu kita cari. So untuk BMD, sorry, BMD kita akan cari jaraknya. Okay, kita akan cari tinggi ni dulu. So tinggi ni adalah apa? 25 dicampurkan dengan 15. Okey. Tinggi yang ni. Ni, tinggi ni. Okey, 25 campurkan dengan tinggi ni 15. So dalam untuk bagi cari jarak X ni, kita abaikan nilai negatif 15 tu sebab kita nak dapatkan tinggi dia, tinggi segitiga ni lah. So 25 campurkan dengan 15, dia akan dapat sini bersama dengan 40 lah. Okay. Sekarang kita nak cari distance ni. Okay, distance ni berapa? So sama juga dengan yang ni. Kita anggap dia sebagai nilai X. So tinggi yang ini, ini adalah 25. So kita buat penisbahan. Okay, untuk yang ni, distance dia adalah 4 meter. Kita buat penisbahan, iaitu you ada tinggi 45, lebar dia 4, bersamaan dengan tinggi satu lagi yang segitiga yang ni, dia 25, bahagikan dengan X. So nanti you akan dapat X kamu adalah 2.5. So ni adalah 2.5. So yang ni maksudnya apa? 4 tolak 2.5 bersamaan dengan berapa? 1.5. 1.5. Okey. 1.5. So barulah kita boleh cari dia punya area bagi setiap based on SFD lah. So area yang pertama, you akan ada positif segitiga kalikan dengan 25 tinggi dia. Dia punya base dia 25.
since father kiri apa beam tu tak ada moment apa-apa, so tak boleh ditambahkan apa-apa lah. So kalau dalam soalan tu dia letak moment di situ, so you kena ambil moment tu. And then kat sini you akan dapat 31.25. So 31.25. So untuk area yang kedua, kita akan tambahkan dengan 31.25. Since dia berada di region negatif, kita akan tolakkan dia. So tolak 1 per 2 darabkan dengan tinggi dia 15. Base dia adalah 1.5. Nanti you akan dapat sini positif 20. So untuk area yang ketiga, segi 4. So 20 tadi masih lagi area yang ketiga masih lagi region negatif, so kita akan tolak lah. Tolakkan dengan okey, tinggi dia berapa? 15. Base dia berapa? Base dia 4. Nanti you akan dapat sini negatif 40. Okey, dia akan berada pada region negatif moment 40 lah. So untuk area yang keempat adalah negatif 40 tadi, kita akan tambahkan sebab area yang keempat tu berada pada region positif. So keempat adalah berapa? Tinggi dia 20. Base dia adalah 2 meter. So negatif 40 campurkan dengan 40 akan jadi kosong. Okay. So barulah nanti kita akan lukis dia punya minimum lah. So kat sini let's say saya letak. Okay. So ni adalah you punya BMD lah. So BMD kat region yang atas akan jadi negatif, yang bawah akan jadi positif. Ada student tanya, Pat, saya dulu belajar, saya akan lukis positif saya di atas dan negatif saya di bawah bagi BMD. Pun boleh juga. Boleh juga. So, tak salah. Okay. Cuma nanti kalau ikutan saya, dia akan jadi orang kata terbalik lah. Tapi, tak salah. Mesti betul. Okay. Itu pulang pada kamu. Kalau kamu dah biasa dengan yang diajar, dengan region yang dah telah diajar waktu sekolah, you carry on. Okey, bagi siapa yang tak pernah belajar lagi, you boleh boleh follow lah cara saya ni. Di mana BMD saya meletakkan region di bahagian atas adalah negatif dan region di bahagian bawah adalah positif. Okey, berbalik kepada example yang tadi. Untuk di kiri sekali rasuk, kita tak ada moment apa-apa, so dia akan start dengan kosong lah. Okey, kemudian pada jarak daripada kosong hingga 2.5, okey, jarak daripada kosong hingga 2.5, kita ada pertambahan 31.25 ataupun positif 31.25. Okay. So, dia since dia adalah distributed load, so dia akan parabola lah ataupun parabolik. Kat sini. Somewhere here. Okay. And then, daripada distance selepas 2.5, nak menuju, kita akan jumpa distance 1.5. Iaitu 1.5, you ada 20. So, kalau kat sini tadi adalah 31.25. So, dia akan bergerak ke somewhere here lah. Melengkung here. So, sini akan jadi 20. So, untuk lengkung ni, kita dah lukis bahagian untuk distributed load. So, daripada sini ke sini, dia adalah berbentuk lain lah. Okey, kalau you nampak daripada SFD dia bentuk macam ni, so dia punya BMD dia akan jadi linear punya bentuk. Okey. So daripada 20, pada area yang ketiga tu kita akan dapat nilai kita adalah negatif 40 eh. Negatif 40. So daripada 20 dia akan pergi ke region negatif dengan linear punya BMD lah. So akan straight. Sorry. Kita akan straight. So ini akan jadi negatif 40. So pada area yang keempat you akan dapat kosong, so dia akan straight jugalah ataupun linear kosong. So ini adalah you punya BMD. Okay.
So biasanya markah penuh akan diberikan kalau you lukiskan you punya SFD dan juga BMB dengan meletakkan nilai-nilai pada mana yang akan mencari. Okay, macam saya buat ni lah. Saya letakkan pada setiap nilai-nilai ni. Okay, nilai-nilai ni mendapat di mana? Daripada sini lah. Okay, daripada ni. So nanti untuk dalam skema saya akan check lah you punya ni yang betul ke tak. Okay. So kalau you, saya tengok, okay, student ni lukis BMD betul. Dia punya figure tu maksudnya dia punya bentuk tu betul. Tapi nilai tu salah. Kat situ mungkin akan ada deduction mark. Okay. So itu habis untuk example 12. Kita akan go through terus kepada example 13. Okay, 13. So untuk example 13. Sorry, saya tengah masih belum familiar lagi. Okay. So, dari 13, you akan ada ini adalah example. Okay. So, kalau ikutkan, you akan ada macam ni lah. Akan ada RAY, RAX, ada distributed load di tengah-tengah dia. Okay, di tengah-tengah. And then you akan ada satu dari ke atas untuk roller, iaitu RBY. So ni adalah 10 kiloliter per meter. Okay, 10 kiloliter per meter. So saya akan, biasanya kalau dalam skema saya akan lukiskan garis-garis bagi setiap distance. Saya akan lukiskan garis-garis bagi setiap distance. So ini akan ada 1 meter, 3 meter, 1.5 meter. 1.5 meter. Okay, saya akan lukiskan teruslah dia punya. Okay, nanti bila saya nak lukis SFD senanglah. Okay. Yang kedua. And then okay, macam biasalah. Carikan you punya RAY dengan RBY. Okay. So, first apa yang buat? Ini adalah solution. First, find reaction and support. So, nanti you akan dapat RA kamu. RA equal to 0. RAY kamu akan ada 16.36. RBY akan ada 13.64. Okay. And yang kedua, terukiskan SFD. Okay. SFD di mana untuk yang pertama you akan ada sat kosong campurkan dengan nilai RAY 16.36, akan dapat 16.36. So yang kedua, so 16.36 you akan tolakkan dengan distributed load, betul, iaitu WD 10 tolakkan dengan LD 3. So nanti you akan dapat berapa? Negatif 13.64. Negatif 13.64. Okay. So, yang ketiga, negatif 13.64. You akan berjumpa dengan daya RBY, iaitu campur dengan 13.64. So, equal to kosong.
So bila dapat kosong maksudnya betul lah you punya calculation. So kita akan terus lukiskan dia punya apa SFD lah. Okay. So SFD kamu REY yang pertama dia akan naik 16 point. So dia adalah SFD 16.36. So selepas dia bergerak dia tak ada jumpa apa-apa daya, so dia akan constant sampailah dia berjumpa dengan UDL. So UDL ni pada jarak 3 meter, UDL ni 3 meter. Okey, dia akan terus menuju SFD dia akan terus menuju kepada negatif 13.64. So ni ada region positif, ni negatif. So dia akan terus pergi ke sini. So ni ada negatif 13.64. Okey. So bila selepas distributed load tak ada apa-apa daya, so dia akan constant and then dia akan berjumpa balik dengan RBY, iaitu berapa RBY kamu? 13.64. So sini akan jadi kosong lah. Okay. So sekarang kita akan tengok ada berapa area. 1, 2, 3, 4. Okay. So untuk BMD, cari area lah. Okay. So since kamu ada jarak yang perlu cari, ada jarak bagi segitiga yang perlu cari, so cari siap-siap dulu. Okay. Itu di mana? Ia adalah berapa? Tinggi ni ataupun tinggi ni adalah 16.36 campurkan dengan 13.64, nanti you akan dapat 30. So ni adalah 30. Kita nak cari jarak X ni. Okey, tapi you tahu sini adalah berapa? 16.36. So nisbah dia akan jadi 30 bagikan dengan dia punya distance ni berapa? 3 meter. Bagi 3 meter. Segitiga satu lagi akan jadi 16.36 bagi dengan X. So nanti yang akan dapat X sama dengan 1.64. 1.664 meter. Okay. So sini tahu akan jadi 1.64 meter. So yang ini pula iaitu 3 meter tolakkan dengan 1.64 dia akan jadi berapa? 1.36. 1.36 meter. Okey. So barulah kita boleh cari dia punya luas. Okey. Cek kita punya luas. Jai. Handphone saya ni bunyi-bunyi pula. Okey, saya salin dulu. Okey. So luas untuk yang pertama dia adalah segi empat, iaitu dengan tinggi 16.36 darabkan dengan dia punya base dia berapa? Base dia 1 meter. So dia akan dapat 16.36. So untuk luas yang kedua masih lagi dalam region positif. So 16.36 tambahkan dengan luas segi tiga, darab dia punya tinggi dia 16.36. Darabkan dengan dia punya base dia 1.64. Nanti you akan dapat 29.78. Okay. Masih lagi positif. So untuk area yang ketiga dia berada di region negatif. So 29.78 tolakkan dengan segitiga. Luas segitiga. Iaitu dengan tinggi dia 13.64. Base dia 1.36. Nanti you akan dapat dia adalah 20.5. Okey. Luas yang keempat adalah berasal berada di region negatif. So 20.5 tolakkan dengan luas segi empat, iaitu 13.64 darabkan dengan base dia 1.5 meter. Nanti dia akan dapat 0.04.
So ini masih lagi boleh diterima. Okey. Dia perbezaan padanya 0.0. Okey, masih boleh diterima. So kalau you perasan, you punya BMD tu semua bernilai positif. Okey. So maksudnya semuanya akan berada dalam region positif lah. So untuk BMD, okay, starting dia adalah yang negatif dan yang positif. So you kena perhatikan, okay, kena perhatikan pada jarak 1 meter, okay, jarak 1 meter ni, yang ini dia linear, okay, linear. Sebab ni ha. Ha, so linear. So dia akan jadi straight lah. Okay. So akan jadi straight macam ni. Okay. Dia akan straight macam ni. So pada distance 3 meter ni. Distance 3 meter. Dia adalah distributed load. So mesti parabolik. So kalau parabolik, dia akan, you tengoklah yang ni tadi berapa? Ni adalah 16.36. Okay. So parabolik dia berada pada 29.78 ni. 29.78 ni pada 1.64. Okay. So kalau saya lukiskan dia macam ni. Okay. So dia akan jadi macam ni lah. So kat sini akan jadi 29. Ni adalah 29.78. And then dia melentur lagi menuju ke, let's say lah. Sama here lah. Masih lagi dalam bentuk parabolik. Okay, ni adalah 20.5. Okay. Pada distance yang ni, 1 meter ni, yang 1.5 meter, dia adalah linear. So, dia akan straight balik lah. Dia akan straight balik ke sini. Okay. So, itulah you punya ni lah. Jadi macam tu lah. Okay, ni akan jadi kosong. So, kalau perasan semua positif kan? Sebab kita tengok kita punya calculation kita, kita punya BM ni semua positif. So, jangan lupa untuk letakkan nilai pada setiap distance tu lah. Macam yang example ni, distance 1 meter berapa? Distance 1.64 meter iaitu 29, kita punya BMD 29.75. Pada distance 3 meter, kita ada 20.5. Pada distance yang hujung sekali, kosong. Okay. So, habis untuk example 13. Kita go through lagi pada example seterusnya. Okay, example 14. Okay, example 14. So, kalau 14, you ada RAY. RBY. Dia ada RX. Ada point load 50 kN. Kat sini akan ada distributed load iaitu 25 kN per meter. Dan you ada point load. You ada point load kat sini. Somewhere here. Iaitu 50 kN. Okay.
So sebelum tu saya lukiskan dulu lah dia punya apa ni. Okay. Sengit-bengit saya punya garisan. Sebab tak boleh guna pemadis kan? Haa, akan cakap awak guna pemadis lah nanti. Untuk jawab test ke, quiz ke. Okay. Okay. So, di sini. Hai. Okey. So di sini berapa? Ni 5 meter. Ni 5 meter, ni 4 meter. So nanti you akan dapat bila you cari first reaction at support R A X macam mana salah kosong R A Y RAY 130 RBY 220 220 kilometer. Okay. Okay, dah lepas 1 kilometer. So kemudian kita akan buat dia punya SFD. Okay. So FFT untuk yang pertama kosong campurkan dengan daya pada RA. RA kamu adalah 130. So nanti akan dapat SFD pada jarak X equal to kosong adalah 130. So untuk yang kedua, bila saya bergerak ke kanan, saya akan jumpa dengan distributor load. Maksud saya, saya nak dapatkan SFD bagi jarak ni. 5 meter. So 5 meter saya akan jumpa dengan distributed load 25 kN kan. So maksud sini 130 tolakkan dengan distributed load 25. Distance dia adalah 5. Okey. 5 nanti saya akan dapat SFD dia shear force dia adalah 5 kN. Okey. So selepas itu pada yang ketiga 5 kN ni, kalau you pasang pada jarak 5, tepat-tepat 5 meter, dia ada point load 50 kN. So, 5 kN tadi tu, kita tolakkan dengan point load 50 kN, akan dapat negatif 45. Okay. So, yang keempat, pada jarak daripada A, selepas point load, okay, selepas point load 50 kN, kita ada jarak 5 meter lagi. Okay. So, negatif 45 ditolakkan lagi dengan distributed load iaitu 25 dengan jarak dia adalah 5 meter. Okay. You akan dapat negatif 170 kilonewton. Okay. Negatif 170 tu adalah pada jarak 10 meter daripada support A. Okey. So yang kelima negatif 170. So dia menuju ke paling hujung dia akan jumpa dengan daya ke bawah 50. Dia akan jumpa dengan RBY. Jangan lupa eh. Tepat pada 10 meter daripada ataupun pada support B you ada daya ke atas itu 130. Yang positif lah. So, 130. So, nanti yang akan dapat. Bukan RBY kamu ke 130. Untuk ada RBY. So, RB kamu adalah 220. So, 220. So, nanti yang akan dapat 50. So, yang keenam
50, dia akan berjumpa dengan daya ke bawah 50 sama dengan kosong. Okay, so jom kita lukiskan dia punya SFD dia. So SFD dia, mulailah here lah. Okay, so yang pertama dia akan naik ni tu SFD. Dia akan naik ke atas 130. Okay, 130. Okay, so dia akan berjumpa dengan distributed load. So mesti dalam bentuk linear lah untuk SFD dia. So 130 dia akan berjumpa dengan, dia akan terugi ke 5. Okay, so let's say 5 tu kat sini lah. So ni 5. Okay, so pada jarak 5 meter ni, pada jarak 5 meter yang ini, dia ada point load. Kita ada point load ni. Okay, iaitu ke bawah 50 kN. So inilah, so dia akan menuju ke region negatif, iaitu 45. Negatif 45. Straight ke bawah lah. Okay. Dan selepas jarak tu, jarak 5 ni, jarak yang ini, dia berjumpa lagi dengan distributor load. So, you punya SFD mesti bentuk linear. Iaitu berapa? Selepas negatif 45, dia akan menuju ke negatif 170. Okay. So, negatif. Negatif 170. Next. And then, selepas jarak pada RBY tu, nak ke kanan, dia dah tak ada distributed load. Dia akan berjumpa dengan point load. So, bila point load, dia akan bentuk, kata, mendatar lah. Sebab tak jumpa apa-apa kan. Sebab tak jumpa apa-apa, dia akan constant. Dan dia akan jadi negatif, apa ni? 170, and sorry, bukan constant. Ingat eh. Pada 170 ni, pada RBY, dia akan jumpa dengan nilai RBY kamu adalah 220. So, 220, negatif 170, campurkan dengan 220, dia akan pergi ke 50. Allah, salah pula. Okay, dia akan pergi ke 50. Sama je lah. And then, constant baru berjumpa dengan 50 ke bawah. So, ni tadi 50. Okay, 50 tu yang mana? Yang ini. Yang you kira tadi. Okay. So, inilah you punya SFD. Okay. So, kat sini ada berapa area yang kena cari? 1, 2, 3. Okay. Yang ni soalan macam ni buat satu keluar. Di mana pada distributed load, kat situ ada point load. Jadi selalu student lupa untuk consider, untuk SFD dia lupa untuk consider yang point load tu. Dia asyik nak buat dengan distributed load, dia lupa untuk masukkan point load tu. Okay. Point load tu yang mana? Yang ni. Okay, yang di kawasan ini. Okay. So, untuk BMD, dia kakak dah luas lah. So, dia ada bentuk trapezium. So, untuk luas yang pertama, luas trapezium adalah 1/2. Darabkan dengan hasil tambah sisi yang vertikal, iaitu 130 campurkan dengan 45. Okey, sisi yang vertikal ni. Dengan yang, bukan 45 ni, dengan sisi ni. Okey. Ni bukan 45 eh, sorry. Iaitu 5. 130 dengan 5. Okey. Darabkan dengan dia punya jarak dia 5 meter. So, nanti you akan dapat 337.5. So untuk luas yang kedua, okey, masih lagi bentuk trapezium. So, 3, 3, 7, 5. So, dia berada di region. Yang ni ada region negatif eh. Ni ada region, ni ada positif, ni ada negatif. So, sini ada region negatif. So, tolakkan dengan luas trapezium dia lah. Iaitu sisi dia 45. Ok.
campurkan dengan 17045 yang ini dengan 170 yang ini. Darabkan dengan dia punya jarak dia adalah 2 meter. Nanti dia akan dapat negatif 200. Okey. So untuk luas yang ketiga, negatif 200 tadi dicampurkan dengan region positif kamu 50 kalikan dengan 4. Persamaan dengan 50 kali 4 200 kan? Sudah akan jadi kosong. Okey. So untuk you punya SBMD kamu, kamu ajalah. BMD. So kalau kita tengok kita punya BMD kita, area pertama dia positif, yang kedua negatif, yang dia terus kosong. So positif kamu di bawah ni adalah negatif. Okey. So yang pertama positif itu yang ni. 337.5 ni adalah berada di distance 5 meter. So berada di sini lah. Okay. Since dia ada redistributed load, okay, dia akan bentuk parabolik lah. So, kat sini, zap. So, ni adalah 337.5. Lepas tu, distance yang seterusnya, distance yang ini, masih lagi distributed load. Tetapi, nilai dia adalah negatif. So, maksudnya, dia akan menuju ke region negatif dalam bentuk parabolik. Contohlah, sini adalah 200, okey, negatif 200. Dan pada area yang ketiga tu dia adalah bentuk macam ni. Okey. So kalau bentuk macam ni confirm kita punya tu adalah linear. So akan zap terus ke kosong. Okey. So inilah you punya BMD dan juga SFD dengan nilai-nilai dia yang telah ditulislah. Okey. Faham eh setakat ni? Ini adalah untuk example 14. Okey, kita akan go through last kali example 15. Okey, 15 dia lain sikit. So, minta perhatian semua eh. Yang ni kena dengar dan fahamkan betul-betul. Okey. Okey. Dalam example yang kelima ni kita akan tengok kepada contra point of shear force dan juga bending moment. Contra point ni adalah is a place where positive shear force or bending moment shifting to the negative region or vice versa. Ha, macam kita buat sebelum ni lah kan, daripada positif ke negatif, lepas tu negatif ke positif. Lepas tu contra point for shear V itu ikut kosong, moment ikut kosong. When shear force is zero, when shear force is zero, the moment is maximum. Maximum shear force usually occur at the support and concentrated load. Okay. So, untuk yang yang ni, anda ceritakan lah. Okay. Yang garis putus-putus ni. Okay, garis putus-putus ni maksudnya dia bending macam mana. Dia akan bend macam ni dan bend macam ni. Okay. So, kita boleh agaklah dia punya bentuk SFD macam ni. Kalau untuk moment, bukan moment, distributed load dia akan jadi parabolik. Okay, bila point load dia akan jadi linear. Okay, tengok ni lah. Pada sini, dia adalah contra point untuk bending moment. Okay, yang ini adalah maximum untuk negative moment lah. Yang ni adalah maximum bagi positive moment. Okay, dia nak terangkan pasalnya contra point tu. Sebenarnya, explanation ni patut diterangkan daripada awal lah. Okay, kita go through kepada example yang terakhir. Example yang terakhir. Okay, so ini akan jadi you punya example 15. Okay. Kalau 15 kat sini dia kata so calculate the shear force and bending moment for the frame. Ha, ni frame eh. Kalau bentuk macam ni frame. Frame ni maksudnya dia dalam bentuk yang ada macam seolah-olah macam tiang lah. Tapi sebenarnya dia adalah beam. Okay. Tapi berbentuk frame. Kalau macam tadi kita buat kan macam horizontal kan. Beam dan bentuk horizontal.
So dia minta kamu lukiskan chauffeur diagram dan juga BMB diagram. Okay. So kalau saya lukiskan dia punya idealized free body diagram, dia akan jadi macam ni lah. Mana? So ni akan jadi you punya RAY, RAX. Pada tiang ni you ada daya point load ke kanan 2 kN. Okay. And then ada horizontal dengan moment pada dia. Dan you ada sini satu daya RBY. Okay. So yang ini ni tak nak pula dia padam. Eh, padam. Ha, okay. Okay. So ni distance dia 3 meter. 3 meter. Okay. So first biasa find reaction at support. So nanti you akan dapat RAX bersamaan dengan apa? Ni kena sejak sendiri ya. RAX 2 kilo Newton. 2 kilo Newton. RAY. RAY 8.8 kN. RBY sama dengan 11.2. Okay. So nak cari dia punya SFD. Okay. SFD. Okay. So sekarang kita akan consider beam yang vertical. Okay. Beam vertical. Iaitu yang mana? Yang ni. Yang dia ada jarak 3 meter ni. Dan you ada sini 2 kN eh. Okay. So pada V yang vertical ni you ada dia punya shear force dia adalah 2 kali Newton lah. So 2 kali Newton. Ini adalah untuk pada point A. So pada point A. Okay. Point A kat sini. Ni RAX ni. Okay. You akan ada naik ke atas. Umpama macam you pandang dia dari sini. Okay. You pandang dia dari sini. Sorry. You pandang dia dari sini. So dia menuju ke sana kan. Menuju sana. Ke atas lah kita mengapan. Iaitu yang ini adalah untuk positif. So yang kedua. Positif. 2 kN tolakkan dengan 2 kN ke kanan. Okey. So dia akan jadi kosong. Okey, yang itu. So lepas tu kita akan tengok pada beam. Yang ni saya lupa eh. Yang ini saya letakkanlah berapa ni. Ini 4. Sorry. 4 kN. Ini distance dia adalah berapa? 5 meter. Okay. So untuk beam. Ini tadi beam vertikal kan. Kita tengok beam horizontal. Iaitu yang ni. Yang you ada distributed load dengan distance 5 meter. 8. Aku dengar sudah nampak pelik pula. Ni 5 meter. Okay. So pada 5 meter you ada yang pertama daya ni. RAY iaitu 8.8. Okay.
So 88. So 8 maksudnya dia transfer lah. Dia transfer 88 tu. Dia transfer dari sini terus ni zap. At this point. So dapat 88. Okay. So 88 kali ni 10. So yang kedua, bila bergerak ke kanan beam yang horizontal, dia akan jumpa dengan distributed load 4 kN. So 8 tolak 4, distance dia 5. So berapa akan dapat? Negatif 11.2. So yang ketiga, negatif 11.2, dia akan jumpa dengan ni RBY. RBY akan minta berapa? 11.2 kan? So zap terus ke sini. So tambahkan dengan ke atas ni 11.2. So akan dapat kosong. Okay. Dapat kosong. So kita lukiskanlah dia punya show for diagram. So saya lukis dulu dia punya ni. Ya. Yeah. Tak nak pula dia. Okay. Let's see, lepas tu mana lagi ni contoh tengah-tengah bagi BMD lah, apa ni, distributed load last kali ni semuanya. Okay, ini ada resistance bagi yang beam horizontal. So kalau bagi beam yang vertical ni yang kita akan tengok ni lah. Okay, so sekarang kita akan mula dengan beam yang horizontal lah. So beam horizontal. Okay, horizontal. So ini, ini untuk beam yang vertical. Okay, so ini yang sini adalah beam untuk ini adalah beam yang horizontal dan sini adalah untuk beam yang vertical. Okay. Vertikal tadi kita tahu dia punya jarak dia kat sini 3 meter, 3 meter. Okay. So kalau untuk beam vertikal tu dia punya region dia atas dia positif, bawah yang ni negatif. Okay. So kat sini dia akan start kat sini lah RAX. So RAX tadi adalah 2 kN kan. So dia akan naik 2 kN, so sini adalah 2 kN. So pada distance 3 meter ni dia straight, tak ada apa-apa daya, dia straight sampailah yang ke sini, dia akan jumpa dengan daya kN ke kanan. So ke kanan ni, so dia akan jadi kosong. Okay, so habis untuk yang vertical, dan kita akan terus tengok kepada yang horizontal. So bila horizontal, dia tengok pada RAY. Okay, RAY ni, ni RAY, dia akan ada 8.8 eh. So dia akan naik 8.8. Lepas tu since dia adalah distributed load, dia akan bentuk macam segitiga lah. So dia akan terus pergi ke 11.2. So ni akan terus ke negatif 11.2. Terus kosong. So kat sini dia akan ada berapa region? 1, 2, 3. Okay. So ini adalah untuk SFD. Okay. So untuk BMD, BMD, untuk BMD. Okay. So macam biasa lah. Ada segitiga kan? Cari dia lah. Cari dia punya jarak untuk X. Jarak untuk X. Okay. Jarak untuk X. So tinggi ni adalah berapa? Tinggi ni adalah 8.8 campurkan dengan 11.2, you akan dapat 20. So tinggi ni, ni adalah 8.8. Distance dia adalah berapa? 5. So ni adalah X. So 20 per 5 sama dengan 8.8 per X. Nanti you akan dapat X kamu adalah berapa? X kamu? 2.2. So 2.2 meter lah. So 2.2 meter yang ni. Nah, 2.2 meter ni adalah apa? 5 tolak 2.2, you akan dapat
Berapa? Berapa? 28. Okey. Peter. Okey. Saya boleh lah. Kita cari dia punya luas je lah. So, untuk luas yang pertama iaitu segi empat. Segi empat tepat. You ada tinggi dia 2 kN. 2 kN. Darab dia adalah 3 meter. Kita dapat 6 kN. Meter. Okey. Bagi yang luas yang pertama, dia ada region positif dengan luas segitiga 1 per 2. Darabkan dengan 8.8. Tapi jangan lupa yang itu ini. Jangan lupa ditambahkan supaya semula. Okey. Sebab kenapa kena tambahkan? Kalau you perasan beam ni dia connection eh. So beam yang ini dia connect dengan beam ni. So dia akan transferkan daya moment vertikal kepada horizontal. Okay. So jangan lupa. Saya pun hampir lupa-lupa tadi. So 6. 6. Campurkan dengan luas segitiga. 1.2. Darab dia punya tinggi 8.8. Darabkan dengan 2.2. So you akan dapat sini positif 15.68 meter. Yang ketiga masih lagi segitiga tapi region negatif. So 15.68 tolakkan dengan 1.2. Tinggi dia 11.2. Distance dia adalah 2.8. Nanti akan dapat kosong. Okey. Sekarang nak lukiskan dia. Ni kena ambil perhatian eh untuk lukiskan dia. Okey. Lukiskan dia. Ini adalah untuk horizontal punya beam dan ini adalah untuk yang vertikal. Okey. So kita akan tengok yang vertikal punya beam. So vertikal punya beam dia adalah bentuk segi empat. So kita tahu dia adalah berbentuk linear. Okey, linear. So let's say starting point dia sini 3 meter. 3 meter. Ini adalah untuk gambar rajah BMD. Okey. So 3 meter ni. So kita tahu dia adalah positif. So untuk yang vertikal punya ni, bagi BMD, positif dia adalah di bahagian kanan. Negatif dia bahagian bawah. Okay, so dia akan jadi macam mana? Linear kan? So linear dia sampai ke 3 meter. So dia akan macam ni lah. Zap. Okay. Linear. Yang ini adalah 6. Okay. Lepas tu tak ada apa-apa. Kosong. Terus pergi ke kosong. Okay. So ini pun akan jadi 6 lah. Ini 6. So moment pada yang vertikal ni, yang 6 ni dia akan transferkan kepada yang beam horizontal. Okay. Beam horizontal. Okay. So maksud pada point yang ini, pada point yang untuk beam horizontal. Okay. Beam horizontal. Kita akan start dengan terus 6 dia di sini lah. Okay. 6 dia terus ke sini. 6 dia terus ke sini. So ni akan jadi 6. Lepas kita transfer yang ni. Transfer yang mana? Yang ini. Pergi ke sini. Okay. Transfer dengan dia. So kemudian pada 6 ni. Kita tambahkan dengan luas segitiga tadi, kita akan dapat dia adalah 16.68. Let's say lah dia berada di somewhere. Somewhere. Mana? Somewhere here lah. Tengok lah. Somewhere here. Okay. 15.68. So let's say daripada titik ni. 15.68. Lepas tu. Dia masih lagi dalam bentuk parabolik sebab dia adalah distributed load. Dia akan terus ke kosong. Okay. So dia akan jadi macam ni. Mungkin tak cantik kot. You boleh referkan pada yang
yang dalam slide tu lah. Okay. So, dia akan jadi sampai macam ni lah. Okay. Kat situ je. Yang jadi confused student bila dia nak transfer. Saya ulang balik, bila dia nak transfer yang beam vertical kepada horizontal. So, beam vertical tadi kat sini kan. Sini. Pada kosong pergi ke 6. Lepas tu, itu straight 6 ni. So, 6 ni nanti kena transfer kepada beam horizontal. So, maksudnya pada horizontal ni, dia akan start dengan 6. Okay? Dengan 6. Sebab kita tahu kita punya untuk horizontal, bahagian bawah kita adalah positif, negatif. So, that's why dia akan terus ke 6. Positif 6. Positif 6. Lepas tu, gerak ke 16. Gerak ke 16. Gerak ke 16.5. Lepas tu terus ke kosong. Okay. Itu dia. So, habislah kita kuliah untuk chapter 4 berkaitan tentang SFD dan juga BMD. So, nanti saya akan bagi few soalan-soalan untuk you buat latihan to be bagi preparation test 2 nantilah. Ataupun saya terus bagi assignment lah. Sebab SFD ni dia perlu latihan yang banyak supaya you familiar. Okay, you tak buat mistake. Okay, sekian saja untuk kuliah kita. Nanti saya akan bagikan apa assignment lah nanti. Okay, Assalamualaikum.